Timnas Indonesia U22 dijadwalkan melakoni laga uji coba melawan Timnas Lebanon jelang mentas di SEA Games 2023. Kini skuad Timnas Lebanon pun sudah terbang ke Indonesia untuk menantang Rizky Ridho dan kawan-kawan. Hal itu diketahui dalam unggahan di akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Lebanon, yakni @tevaldo_chom. Dalam unggahannya pada Selasa 11 April 2023, mereka menampilkan potret sejumlah pemain Timnas Lebanon yang sedang berada di bandara hendak terbang ke Indonesia. Ya, Timnas Indonesia U22 memang dijadwalkan melakoni serangkaian laga uji coba jelang berlaga di SEA Games 2023. Salah satunya baru dilakoni semalam dengan melawan salah satu klub sepak bola Indonesia, yakni Bhayangkara FC. Dalam laga itu, Timnas Indonesia U22 dihadapkan dengan duel sengit. Pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 1-1. Setelah itu, pasukan Indra Syafri dijadwalkan melawan Timnas Lebanon U22. Ada dua laga yang akan tersaji antara Timnas Indonesia U22 melawan Timnas Lebanon U22. Pertandingan pertama akan digelar pada 14 April 2023. Sementara itu, laga kedua berlangsung pada 16 April 2023. Lewat serangkaian laga uji coba ini, Timnas Indonesia U22 diharapkan bisa dalam kondisi yang sangat siap untuk berlaga di SEA Games 2023. Sebab mereka ditargetkan meraih medali emas.